Hanya 50 orang. Masya Allah. Takbir. Oke, kita doakan semoga terus konsisten, ya, istiqomah untuk membantu masyarakat, rakyat, ya, yang dalam keadaan kesusahan, ya, dan kita doa perpaduan ummah ni, nama penuh dia apa? Nama penuh dia? Perpaduan ummah. Perpaduan ummah. NGO perpaduan ummah. Masya Allah. Oke. Silakan tuan-tuan perempuan yang masih lagi berada di jalan utama boleh memenuhi ruang yang ada di dalam ini, yang masih lagi ada kedapatan ruang-ruang yang kosong, ya, insyaAllah majlis kita akan bermula sebentar saja lagi. Majlis kita akan bermula sebentar saja lagi. Jebut. Sila. Ustaz, daripada mana, Ustaz? Daripada Ma'ah Tafi mana? Bendi. Okey, Bendi. Masya Allah. Sila. Ahlan wa sahlan. Ustaz Syukri Shoaib. Ustaz Syukri Shoaib, angkat tangan. Mana? InsyaAllah tuan-tuan, kita sedang menunggu saf kepimpinan, ya, dif-dif kehormat yang insyaAllah akan tiba sebentar saja lagi. Para tetamu dijemput untuk memenuhi ruang yang masih ada lagi, ya, kedapatan kosong di kursi yang boleh duduk, ya, tengah kosong tuan-tuan boleh masuk rapat dan boleh juga duduk bersantai, bersila, bersimpuh, ya, di hadapan sana noh. Ruang yang tersedia, insyaAllah cuaca yang sangat baik pada malam ini. Ya, tiupan angin sepoi-sepoi bahasa ni.
sok buka je anak-anak. Tak, kita ni dulu. Kita mula dulu. Kita mula dengan kasidah dulu. Bagi orang tarik orang masuk dulu. Kita buruk dulu. Jadi, bukan kasidah baru utama. Ha. Kita jemput ni, kita jemput lah. Oh, juga. Eh, tak buruk ni mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan hadirin dan hadirat, para tamu yang saya muliakan sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita, majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, tamu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berada di satu majlis yang sangat-sangat menggambarkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai usaha kita yang kita lakukan bagi menyatakan kecintaan ini. Bukan sekadar hanya kita melafazkan di bibir kita, tapi kita membuktikan dengan segala kelakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita yang menjamin insya-Allah kita semua mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sementara kita menunggu lagi kepimpinan kita sampai, maka insya-Allah kita sama-sama akan memulakan majlis kita pada malam ini dengan kita mendengar alunan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim insya-Allah. Majlis dengan ini mempersilakan ayat pelajar daripada Ma'at Tahfiz Al-Istiqamah insya-Allah untuk memperdengarkan bacaan beliau insya-Allah. Majlis mempersilakan adik Muhammad Hassan bin Muhammad Firdaus daripada Ma'at Tahfiz Istiqamah. Silakan. Takbir. Allahu Akbar. Yang kat belakang yang berdiri itu tuan-tuan boleh ke depan. Memenuhi ruang depan insya-Allah. Ha. Ni ke belajar? Mana? Mana ni ya? Depan ni. Ni. Qori kita ke? Anu, dalam ke perjalanan. Allah. Ha. Sila ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن تقل
القصور حتى تتبع ملتهم. قل إن الله قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء Allahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada adik daripada Ma'tafis Al-Istiqamah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah sebelum kita melangkah jauh ke program kita pada malam ni, suka sekali lagi saya menjemput yang ada di belakang sana untuk memenuhi ruang-ruang di hadapan ini. Kerusi masih ada kosong lagi di hadapan ini. Dan juga di kanvas kita di hadapan juga masih kosong. Jadi jemput semua yang berada di belakang sana untuk duduk sama-sama di bahagian hadapan ini, insyaAllah. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Kita juga pada malam ini insyaAllah akan diserikan dengan qasidah yang akan disampaikan oleh adik-adik kita daripada Ma'tafis, yang mana mereka ini semua bernaung di bawah mantap ataupun disebut sebagai persatuan yang menaungi Ma'tafis di negeri Pahang ini, insya-Allah.
Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pada malam ni ada jemputan khas yang kita menjemput suatu amal yang akan memberikan kepada kita juga dendangan telinga insya-Allah yang akan menghiburkan kita pada malam ini. Majlis mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani. Takbir. Allahu Akbar. Dengar orang suara takbir. Jadi insya-Allah Al-Fadil Ustaz Roslan. Kita malam ni berada di tapak dataran ini. Ya, dataran purnama. Dataran purnama pada malam ni. Jadi insya-Allah ada apa-apa yang Ustaz Roslan nak katakan sesuatu pada kita pada malam ni. Silakan Ustaz Roslan. Ya, tentunya Al-Fadil Ustaz Syukri ya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama hadir ke program Malam Cinta Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kalau saya tanya tuan-tuan dan hadirin dan hadirat sekalian, kenapa kita datang pada malam ini? Sudah tentu kerana cinta kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah alaihi wasallam. Maka bersempena dengan ya kerancakan, ya kemeriahan berlakunya pilihan raya kecil di Dun Pelangai ini, kita di peringkat Dewan Ulama menganjurkan program bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Ya, kita namakan program kita pada malam ini Malam Cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustaz Syukri, dia sebagai tanda kasih sayang cinta ingat kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh Ustaz Roslan ke depan sikit. Kerana dia punya mic tu dengan apa? Speaker agak terputus. Bimbang Ustaz Roslan pun hilang pada malam ni. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Insya-Allah kita akan meneruskan program kita pada malam ni. Insya-Allah kita nak mendengar persembahan kasidah terlebih dahulu. Siapa nak mula dulu ni? Kiri kanan. Kanan kata kiri, kiri kata kanan. Kita persilakan kumpulan Sautul Madad. Takbir. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Yeah.
sembah berhala jadi ikutan masyarakat dalam kejahilan. Bangsa Arab berpuak-puak minuman harian ialah arak. Orang kaya menjadi tamak, menindas yang miskin dan fukara. Sifat dan tanda pada bahu insan mulia yang ditunggu, kedatangannya sudah pasti kan menerangi alam ini. Wajiblah kita mensyukuri atas nikmat dari Ilahi.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah dengar tadi aluan haluan telinga kita dengan qasidah yang dialunkan, menggambarkan bahawa bagaimana teringinnya kita ini, merinduinya kita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi insya-Allah menyemarakkan malam cinta Rasul kita pada malam ini. Majlis dengan ini menjemput Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Ahmad Nafiri untuk menyampaikan ucapan pada kita pada malam ini insya-Allah. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, masykurulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asah pimpinan yang berada di atas ini, Wali Al-Fadil Ustaz Zuridan selaku Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Pahang. Naib Ketua Ustaz Khairul Azmi yang kita raikan sebagai penceramah utama malam ini iaitu Fadil Ustaz Dusuki yang hadir bersama. Mudah-mudahan akan hadir Al-Fadil Ketua Dewan Ulama PAS Pusat bersama. Dirancangkan begitulah. Dan kepada sah pimpinan Dewan Ulama, Dewan Hariannya, ahli-ahli jawatan kuasanya, dan tidak kita lupakan juga, kita raikan juga hadir bersama dengan kita beberapa orang daripada wakil-wakil rakyat di negeri Pahang ini yang anak tak sempat nak senaraikan nama-nama mereka, tetapi mereka tetap kita hormati. Tuan-tuan dan seterusnya kepada anak-anak yang bersama-sama pada malam ini dan hadirin hadirat para muslimin muslimat, juga kepada diharapkan hadir, sekiranya tak hadir pun mungkin mereka hadir bersama dengan live untuk sama-sama menghayati malam cinta Rasul yang kita adakan sekalipun di musim pilihan raya ini. Kerana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW lah hakikatnya kecintaan kepada Allah. Dan apabila kita melaksanakan bukti cinta kita kepada Allah dengan membuktikan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu ya Muhammad, sekiranya seseorang itu cinta kepada Allah, dan tuan-tuan ahli jemaah muslimin muslimat sekalian, cinta kepada Allah adalah hakikat iman. Cinta kepada Allah yang diikuti dengan ketaatan kepada Allah, itu iman itu. Kemudian diikuti dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanpa Rasul apalah kita? Kita tak kenal Allah kalau tidak adanya Rasul.
Kita tak tahu nak semayang, nak puasa, nak zakat melainkan dengan hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Betapa syahdunya jiwa kita ini. Bayangkan kalau kita tidak terdiri daripada umat Muhammad, terdiri daripada golongan kufar, agama Hindu, orang asli di hutan belantara yang sesat tanpa hidayah. Tetapi dengan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan ke muka bumi ini. Sebab itu syahadat kita wajib syahadatain. Tidak sah iman sekadar syahadat tauhid sahaja. Wajib dengan syahadat Rasul mengikutinya. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, malam ini kita mencintai Rasulullah, hakikatnya mencintai Allah, menuju ke kesempurnaan iman tuan-tuan sekalian. Lebih-lebih lagi di musim pilihan raya, walaupun ada kaitan dengan pilihan raya, pilihan raya itu kaitannya sangat kuat dalam masalah iman. Lebih-lebih lagi kita sebagai parti Islam se-Malaysia PAS, sebuah gerakan Islam yang sememangnya meletakkan agenda perjuangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita menyambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cinta itu yang kita dendangkan pada malam ini sehingga menyusuk kepada jiwa kita. Kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam membina umat, membina iman dalam hati setiap orang. Hasil daripada iman itu terbina sebuah keluarga yang beriman. Hasil daripada keluarga yang beriman lahir satu masyarakat yang beriman. Kemuncaknya lahir sebuah negara yang beriman. Sebab umat yang beriman. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz nak sebut juga malam ini seru kepada umat Islam memahami hakikat cinta kepada Rasul itu artinya cinta kepada Allah, artinya kemantapan iman yang sebenar bagi kita. Lebih-lebih lagi apabila dalam musim keadaan yang begini, kita kena faham kenapa konsep pilihan raya itu ada. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, beberapa kekeliruan berlaku dalam masyarakat. Konsep pilihan raya ini bagi kami, bagi gerakan Islam, bagi umat Islam yang ada iman itu tadi, dia dapat memahami sebab kenapa laluan pilihan raya dipersetujui oleh ulama untuk kita berenang di dalamnya. Tuan-tuan, ajaran Islam adalah ajaran dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dai yang asal. Artinya pendakwah yang menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada iman kepada akhirat, menyeru manusia iman kepada Quran, kitab-kitab Allah, para malaikat dan lain-lain rukun iman yang semua orang sudah faham. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apa yang dibawa oleh perjuangan Islam, kita ingin meletakkan bahawa keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah. Jadi sebab itu iman ini, Islam ini kena seru. Iman dan Islam ini, sebab itu Nabi disebut sebagai da'i, kita umat ini sebagai mad'un. Ada yang dah menerima Islam sebagai umat ijabah, ada yang belum menerima Islam, umat dakwah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ilmu, da'i, dakwah adalah kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita berenang melalui demokrasi ini? Ustaz nak kemaskan pada manusia, jangan umat Melayu, umat Islam keliru lagi. Kerana demokrasi ini mengizinkan dakwah, mengizinkan kita ceramah begini, mengizinkan kita bercakap di Dewan Undangan Negeri, mengizinkan kita bercakap di Dewan Parlimen. Dengan itu para ulama sepakat bahawa jalan Islam boleh melalui sistem demokrasi ini. Bukan artinya kita beriman 100% dengan demokrasi. Mudah-mudahan seluruh FB boleh tengok kenyataan Ustaz malam ni. Supaya umat Islam memahami
kita wajib melibatkan diri. Umat Islam wajib melibatkan diri dalam kerja politik ini. Umat Islam mesti faham dia bertanggungjawab untuk mengundi. Dia bertanggungjawab untuk memperjuangkan Islam. Sehingga boleh tertegak hukum Allah di bumi kita ini. Jangan ada keliru lagi. Sebagai seorang Islam, bertanggungjawab. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada satu golongan yang ajak kepada baik, cegah daripada mungkar. Sebab kita tubuh parti PAS sendiri untuk bersama di dalam sistem demokrasi untuk ajak manusia ke arah baik. Untuk ajak manusia ke arah baik. Ajak manusia ke jangan lakukan rasuah. Ajak manusia memerintah dengan adil. Ajak mereka memerintah dengan Quran, dengan hadis. Jadi tuan-tuan, khususnya para pengundi pelangai, kena faham ini tuntutan Islam. Kalau kitalah tidak pergi menolong Islam, kalau kita tak menolong memenangkan Islam, siapa lagi? Siapa lagi tuan-tuan? Kalau kita tak keluar mengundi, artinya kita McDonald's. Tak tahu. Tak ada niat langsung. Tak pedulilah menang PAS ke, kalau ke, PN ke. Tak apalah. Siapa-siapa pun tak apa. Ini pendirian tidak tepat dengan Islam. Man mata, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi. Siapa mati? Wala yanwi. Tak ada niat pun. Tak ada niat pun. Lantaklah Islam ke apa ke, lantaklah. Tak ada niat pun dalam hati. Sampai Nabi buat keputusan tuan-tuan, na'udzubillah. Maitatan jahiliyatan. Nabi kata mati sebagai orang jahiliyah. Sampai ya. Alhamdulillah, dialukan kedatangan Fadil Ustaz Mahir, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Alhamdulillah. Sila Ustaz. Allahu Akbar. Tuan-tuan ahli jemaah, para muslimin yang dirahmati Allah sekalian, cinta kepada Allah tanda iman, cinta kepada Rasul tanda iman. Berjuang di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akhirnya Allah manjakan kita. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannatil adn dhalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allah sebut terang-terang kita. Bagi orang yang beriman reti tuan-tuan, tak ada sebabnya. Maknanya memang Allah minta, memang Allah suruh kita kena berada dalam perjuangan Islam, berada dalam menyokong Islam. Wahai orang yang beriman, hendakkah kamu aku tunjukkan satu perjuangan yang dengan perjuangan itu, dengan perniagaan Allah, dengan perniagaan itu Allah nak selamatkan kita daripada azabun alim, azab yang besar, azab neraka. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita memilih jalan yang bukan Islam, memilih jalan yang tak kena mengena dengan sunnah Nabi, tak mengena dengan Quran. Apa maaf kalau pilih parti yang bukan bergantungkan Quran dan hadis, Allah tak pandang. Allah tak masuk ke dalam golongan orang yang berniaga tu'minuna billah, itu perniagaan yang Allah sebut. Wa rasulih, beriman kepada rasul. Wa yujahidu nafi sabilillah, berjuang di jalan Allah.
Jadi harap ke orang Islam, orang yang beriman, orang yang sembahyang, orang yang positif, faham hakikat ini. Tak ada sebab umat Islam, orang Melayu yang originalnya Islam, nak keliru lagi. Pilihan kita wajib kita sama-sama berjuang. Wajib sama-sama keluar mengundi. Dan wajib sama-sama memilih jalan Islam. Jalan perjuangan, jalan Allah. Jalan Rasulullah. Dan berjihad di dalam dengan harta benda. Ini sekadar dengan memangkah saja. Cukup untuk Allah nilai kita sebagai orang yang berjuang. Tuan-tuan, para muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jelas, inilah jalan hidup. Inilah jalan politik yang kita kena lalui. Ada pula ustaz-ustaz hak mutakhir ini kita dengar. Ustaz tu tok guru dia orang. Ah, kata dia, memilih mana-mana perjuangan ini, memilih politik ini, memilih parti ini, ijtihadiah. Oh, sedapnya. Ini satu kekeliruan ni kita nampak terang-terang. Ijtihadiah ini maksudnya tuan-tuan, dia ada konsep mujadid kalau nak kirakan. Ijtihadiah dia misi pertama tanpa ijtihad, rujuk ke Quran. Rujuk yang kedua kepada hadis. Rujuk yang kepada kepada ijma'. Rujuk yang ketiga kepada kias. Tak ada Quran, tak ada hadis, baru ambil kias. Kemudian itu baru boleh fikir untuk ijtihad. Itu mana ijtihadiah. Kalau satu-satu parti, satu-satu harakah, satu-satu perjuangan. Satu-satu perjuangan. Arah tujuh perjuangan. Quran, hadis, ijma' kias. Kemudian ada lagi satu perjuangan lagi. Satu jemaah, satu parti lagi. Quran, hadis, ijma' kias. Kita dah pening nak pilih A atau B. Maka, dibenar ke ijtihadiah. Faham ke ustaz cakap ni tuan-tuan? Boleh faham? Ini satu parti yang ada ijtihadiah jelas. PAS jelas meletakkan Quran tertinggi. Ini adalah perjuangan yang wajib umat Islam naungi semua. Quran, hadis, ijma' kias. Sandaran yang cukup jelas. Ini perjuangan Islam. Dan automatically menjadi perjuangan orang beragama Islam. Menjadi perjuangan dan ikutan orang yang beriman. Kenapa ada pilihan lain? Tidak benar dinamakan ijtihadiah di situ. Situ bukan ijtihadiah. Dia terkeluar dari batas ijtihadiah. Batas ijtihadiah mesti Quran, hadis, ijma' kias, baru timbul masalah ijtihadiah. Nak pilih hak mana? Faham ke tuan-tuan? Ha, gitu hakikat yang sebenar ni. Ustaz cakap benda yang benar. Yang lain daripada itu penyelewengan lah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, rasanya cukup mudah untuk kita berfikir. Saya orang beriman. Saya orang Islam. Saya orang Melayu. Saya ada hatta perlembagaan kita cukup tepat dah. Islam agama persekutuan. Kenapa nak bertikai? Raja-raja sebagai pendukung agama. Ulul amri. Nak bertikai apa? Jelas tuan-tuan ya. Mudah-mudahan alhamdulillah ada rasa cinta dan kasih kita, syahadu kita kepada baginda SAW di bulan maulid ini. Hati sallallahu ambil bersebut Nabi SAW hati rasa tersentuh semua. Tanda iman menyinari hati kita. Ustaz kira maknanya sinaran itu menyinari seluruh hati orang lain pun. Ramai yang semayang di masjid, yang ibadah di sana sini, pasti ada sentuhan itu. Fikirlah kembali bahawa kita kena benar-benar menyempurnakan hakikat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan menyempurnakan iman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bersama dengan perjuangan Islam, iaitu jalan Nabi SAW. Siapa cinta kepada Allah, ikut aku. Ikut, hendaklah ikut Nabi itu. Dan dengan kita mengikut Rasulullah SAW, mengagung, memujikan dia, mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita berada dengan jalan iman, bersama dengan orang-orang yang beriman. Jadi, ampun maaf kalau terkasar bahasa ataupun terpanjang ke.
kita mengharapkan tausiahnya lebih lagi daripada Fadil Ustaz Dasuki, diikuti dengan yang kita muliakan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat insyaAllah ta'ala. Jadi Ustaz, sekadar itulah. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan tausiah yang telah disampaikan ya oleh yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Ahmad Nafiri bin Ahmad Tauzi. Beliau adalah penasihat Institut Tahfiz Turas Hal Al-Banna dan juga timbalan pengerusi Pertubuhan Muafakat Pondok Semalaysia di bawah Dewan Ulama PAS Pusat. Majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Dato' Ustaz Haji Ahmad bin Yahya, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, merangkap Ahli Parlimen Pokok Sena Kedah. Ya, ahlan wa sahlan Yang Berhormat Dato'. Dan majlis juga mengambil maklum dan mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, Fadil Ustaz Rosli bin Abdul Jabbar, bersama dengan timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang Yang Berhormat Saudara Haji Andan Sura bin Rabu, ke majlis Malam Cinta Rasul yang diadakan di Dataran Purnama pada malam ini. Dan juga mengalu-alukan kehadiran semua pimpinan yang berhormat daripada Dewan Undangan Negeri, sama ada Ahli Parlimen yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita dah dengar tausiah ya yang telah disampaikan sebentar tadi. Ya, kira-kira jelas terang lagi bersuluh kepada kita semua bahawa kecintaan kepada Rasulullah bukan hanya sekadar kita berselawat mengenakan sunnah-sunnah yang tertentu saja, bahkan kita kena turut semua ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagi memeriahkan malam cinta Rasul kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan kumpulan nasyid Sautul Amal untuk menyampaikan beberapa buah lagu. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan takbir. 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 Mari kita iringi mereka dengan sama-sama kita berselawat kepada Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-fadil, para tuan-tuan guru, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, warga pelanggan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Baik. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan sedikit persembahan, kita nak minta izin nak ajak semua warga pelanggan sama-sama selawat, boleh? Kita bakar semangat kita, kita tanamkan kecintaan kita dengan laungan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar laungan selawat daripada semua, boleh? Dan saya nak minta kalau boleh semua tuan-tuan sekalian, kita selawat sambil senyum, boleh? Boleh? InsyaAllah. Selawat apa ni? Kita bagi selawat Badriah lah. Badriah boleh? Okey, yang pertama minta senyum dulu. 1, 2, 3 senyum. Nampak gigi tuan-tuan? Okey, kekalkan senyuman tu dan sama-sama kita selawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Senyum lagi. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Senyum lagi. Wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Wa kulli mujahidin.
Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin. Sama-sama. Habibillah. Allah 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 takbir. Allah. Barakallahu fikum. Terimalah cinta dan keamanan.
Alhamdulillah telah dia al-afwu wassalam. Tak sabar-sabar nampak. InsyaAllah sekali lagi. Boleh semangat lagi tuan-tuan. Boleh lagi insyaAllah. Itu dia al-hubbu wassalam. Ya Ustaz Ustaz dapat apa ke? Apa dia? Satu lagi. Ingat Ustaz Ustaz nak nyanyi sikit. Ya, ni waktu tukar-tukar mic tu. Kalau Ustaz Ustaz nyanyi balik awal lagi suatu amal insyaAllah. Okey baik insyaAllah untuk lagu yang kedua. Lagu yang khas kita nak nyanyikan kepada para mujahidah. Ibu-ibu kita, serikandi kita yang subhanallah turun di medan perjuangan. Betul, tanpa mereka tempang perjuangan kita. Subhanallah. Jadi insyaAllah tanpa menengahkan masa kepada para mujahidah dan juga kepada para mujahidin yang melepaskan bersama para mujahidah turun ke medan. Terimalah serikandi mujahidah.
Mudah-mudahan memberi semangat kepada kita insyaAllah untuk terus meneruskan perjuangan kita dalam perjuangan ini insyaAllah. Wallahu a'lam. Boleh salam selain? Oh, tak bunyi mic. Masya Allah, Masya Allah. Mic, mic. Masya Allah, Alhamdulillah mic bunyi. Okay, insyaAllah. Boleh kami tulis baik. Nanti Ustaz kekal di situ. Kekal di sini. Ada permintaan di bawah sana. Allahu Akbar. Nyanyi lagu Mujahidah, Mujahidah. Jadi dia nak kenal Mujahidin tiga orang ni siapa ni sebenarnya. Kita perkenalkan diri sikit sebelum mengundur diri. InsyaAllah. Abang Lu. Saya Muhammad Sabri Abdullah berasal dari Jengke 9 Pahang. Dekat ya dengan sini. InsyaAllah. Dan sekarang menetap di Paribuntar. Nama apa tadi? Ulang. Muhammad Subri. Saya ulang. Saya ulang. Oh, itulah. Disuruh ulang. Tadi saya ulang lah. Muhammad Subri bin Abdullah. InsyaAllah. Abang Ah. Okay. Abang Ah. Saya Abang Ah. Muhammad Firdaus bin Sahidin dari Jengke 10 Pahang. Orang Pahang juga kita. Orang Pahang juga, orang Jengke. Oh, ya. Yeah. Dekat aja. Sekarang di Bangi. Selang satu aja, 9-10. Ya, yeah. Dekat. Tapi dia jauh, dia jauh. Okay, silakan Ustaz. Bismillah. Saya Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein dari Marang, Pahang. Marang, Terengganu. Oh. Marang Pahang mana ada? Nak Pahang juga. Masya-Allah. Insya-Allah Allah Alam, silakan Ustaz. Boleh. Okey, terima kasih. Satu tepukan gemuruh untuk terima kasih. Allah. Sautul Amal. Lalu Ustaz. Insya-Allah tuan-tuan, itu round yang pertama. Mereka akan kekal tunggu di tepi stage ini untuk persembahan berikutnya. Nak lagi ke tidak? Ya. Nak lagi ke tidak? Ya. Saya ulang. Nak lagi ke tidak? Ya. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada agenda berikutnya. Siapa Ustaz Syukri? Kita nak jemput siapa ni untuk tausiah? Okey, tuan-tuan. Kita nak terus kepada pentausiah berikutnya. Iaitulah tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani. Dan untuk makluman tuan-tuan, hari ini ya, mahkamah telah mengisytiharkan keputusan menang ya kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Dasuki. Ya, kes yang di apa yang dibawa oleh Maiz ya. Satu kes tauliah, alhamdulillah ia telah pun diputuskan oleh hakim bahawa ya Maiz apa kes itu tidak sabit dan Ustaz Ahmad Dasuki kekal ada tauliah di negeri Selangor. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Ahmad Dasuki untuk menyampaikan tausiah beliau. Falyatafaddal mashkura. Dan itu dialu-alukan juga ketibaan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rosli Abdul Jabbar. Jemput untuk naik ke pentas insya-Allah. Tak nak naik. Oh, naik ke lain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yatim, kemudian aku lindungi perjalanan hidup kamu. Tidakkah kamu dahulu Muhammad,
kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa petunjuk. Kemudian aku tunjukkan jalan hidup kamu. Tidakkah kamu dahulu Muhammad? Kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa harta benda. Kemudian aku senangkan perjalanan hidup kamu. Cuma aku ingin pesan pada kamu, fa'ammal yatim fala taqhar. Pada anak-anak yatim, jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta, usahlah kamu herdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan ada pun setiap nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah pada kamu, kamu sebut-sebutlah tanda kamu mensyukuri nikmat Allah. Surah Ad-Duha. Terima kasih pada kedua-dua pengerusi majlis. Yang dikasihi Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Yang Berhormat Dato' Ahmad Yahya. Yang dikasihi dan juga yang berbahagia Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Pahang, Yang Berhormat Ustaz Zuridan. Yang dikasihi Tuan Guru Ahmad Nafiri dan juga seluruh para asatizah yang tak mampu saya sebut nama-nama, dan para alim ulama yang ada pada saat ini. Tanpa merasakan kekurangan rasa hormat saya kepada mereka tersebut, dan seluruh ahli jemaah yang hadir pada malam yang baik ini, terutamanya pengundi-pengundi di pelanggan ini. Syukurnya pada Allah kerana pada malam yang baik ini, Allah pilih kita untuk sama-sama menunjukkan rasa kasih dan cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Kita harap dengan kehadiran kita malam ini, salah satu di antara tanda-tanda keimanan kita terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Yang kita tahu bahawa semenjak sebelum daripada Rasulullah wafat lagi, Rasulullah seringkali menyebut tentang umat yang kita berada saat ini. Bahkan pernah sahabat-sahabat bila berada bersama dengan Rasulullah, Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat, sampaikan salam aku kepada umat yang mencintai aku. Sahabat-sahabat tegur kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah kami ini tidak mencintai kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, kamu mencintai aku. Lalu sahabat tanya, adakah lebih ada lagi orang yang mencintai kamu daripada kami ini ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ada. Rasulullah kata, kamu mencintai aku, tapi ada lagi yang lebih mencintai daripada kamu terhadap aku. Lalu Rasulullah sebut, tuba liman ra'ani wa yu'minu bi. Kemudian Rasulullah sambung lagi, watuba 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 liman lam yarani wa yu'minu bi. Rasulullah mula sebut, beruntunglah orang-orang yang pernah melihat wajah aku kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa. Rasulullah sebut tiga kali, watuba watuba watuba. Tiga kali Rasulullah sebut, dan beruntunglah, dan beruntunglah, beruntunglah Rasulullah sebut, liman lam yarani wa yu'minu bi. Orang yang dia tak pernah melihat wajah aku, tiba-tiba dia beriman kepada apa yang aku bawa. Siapa yang tak pernah melihat wajah Rasulullah? Kitalah. Kita, jarak kita dengan Rasulullah sejarak 1500 tahun. 1500 tahun ni bukan masa yang mudah untuk nak mengingatkan pada seseorang. Kita tak payah tanya orang lain. Kalau kita sebut, kita tanya saja kepada keluarga kita. Hari ini kalau orang tanya, siapa nama ayah kita? Boleh jadi kita boleh jawab, nama ayah kita. Kalau orang tanya kita, siapa nama datuk kita?
jadi kita boleh jawab lagi. Tapi kalau orang tanya banyak lagi, siapa nama datuk kepada datuk kepada datuk kita? Tentu kita tak boleh jawab. Walaupun dia satu keturunan dengan kita. Tapi ada seorang manusia yang kita kena jawab. Walaupun dia tak satu keturunan dengan kita. Walaupun dia tak sebangsa dengan kita. Walaupun dia tidak berada bersama di kampung halaman kita. Kita kena jawab dia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jawab. Di dunia kita kena jawab. Kemudian kita masuk dalam kubur nanti sekejap lagi. Soalan yang kedua lepas pada tanya ma rabbuka, ditanya terus man hadzal rajul, siapa lelaki ini dalam hidup kami? Kita kena jawab. Kita bangkit di akhirat nanti, kita akan cari seorang saja. Kita tak cari pasangan hidup kita, kita tak cari mak ayah kita, kita tak sibuk nak cari dalam hidup kita orang lain dalam hidup kita. Kita akan cari seorang je, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita masuk dalam syurga. Kita masuk dalam syurga, kita perlu nak duduk sebelah Rasulullah. Ada seorang sahabat, kalau kita baca dalam sirah, malam-malam dia tidur depan rumah Rasulullah. Malam-malam, tiap-tiap malam dia tidur depan rumah Rasulullah. Dia bawa kain simut, dia tidur dekat tangga rumah Rasulullah. Kemudian kerja dia, pagi je bila Rasulullah bangun untuk nak bangun tahajud malam, dia akan bingkai bangun, dia akan ambil ceret, kemudian dia akan tuangkan air pada Rasulullah untuk mengambil wuduk. Demikianlah malam-malam yang dilalui. Kerja dia ambil air, kemudian tuangkan air untuk Rasulullah ambil wuduk. Satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai saja ambil wuduk, Rasulullah memandang wajah dia. Rasulullah tanya pada dia, "Salni, kamu mintalah dengan aku. Kamu nak apa sebenarnya? Tiap-tiap malam kamu datang tidur depan rumah aku. Kamu nak projek ke? Kamu nak apa dia? Yang kamu datang beria sangat tidur depan rumah aku. Kamu nak apa sebenarnya dalam hidup kamu?" Dia jawab. Dia jawab pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku agar aku an urafikuka fil jannah. Ya Rasulullah, jadikanlah aku ni di antara orang yang akan duduk sebelah dengan kamu dalam syurga nanti." Yang tu je yang diminta dengan Rasulullah. Padahal kalau dia nak minta yang lain, dia boleh minta. Kerana Rasulullah di waktu itu presiden negara. Bukan PMX lagi dia panggil. Tapi nak sebutnya, peringkat kedudukan dia terlampau tinggi. Minta apa saja sepatutnya demikian. Tapi dia jawab apa dia? "Aku minta satu je Rasulullah. An urafikuka fil jannah. Aku nak minta supaya kamu doa aku ya Rasulullah. Biar aku duduk sebelah dengan kamu dalam syurga nanti." Rasulullah jawab, "Kalau begitu, tolonglah aku dalam aku membantu kamu agar kamu duduk sebelah aku dalam syurga nanti. Bikasrati sujud," Rasulullah sebut, "dengan memperbanyakkan sujud dalam hidup kamu sebagai tanda kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Para alim ulama menafsirkan cerita ini menggambarkan dalam hidup kita ni dia tak boleh berhenti dengan rasa cinta saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, tak boleh kita dalam hidup kita hanya sekadar nak suruh rasa cinta saja pada Rasulullah. Tak boleh demikian. Kena lebih daripada rasa cinta pada Rasulullah dalam hidup kita ini. Ini yang dimaksudkan oleh para alim ulama agar dijadikan program-program sebegini. Diingatkan kita supaya kita ni lebih daripada rasa cinta terhadap Rasulullah. Jangan kita berhenti dengan rasa cinta ini. Kerana kalau kita berhenti dengan rasa cinta ini saja,
nanti kita akan tertinggal Allah. Katanya para alim ulama demikian. Mencintai Rasulullah, mestilah peringkat yang seterusnya ialah sampai kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna kita cinta tapi kita lawan balik ajaran yang dibawa oleh Rasulullah? Apa makna malam ni kita berkumpul di dataran purnama ini, tiba-tiba bangun subuh besok, kita bangun pukul 7:30 pagi? Apa makna kita cinta pada Rasulullah, tiba-tiba kita lawan perjuangan Islam? Kita tak boleh bersama dengan para alim ulama. Apa makna rasa cinta pada Rasulullah, dalam masa yang sama kita tak boleh sokong apa yang dibawa oleh para alim ulama untuk menegakkan kerja-kerja yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta mesti sampai beriman. Dia bukan cinta sekadar untuk melahirkan letak dalam jiwa kita saja, tidak. Tapi musuh-musuh Islam semenjak tahun 1924 dahulu, mereka telah merengut rasa cinta dalam tubuh badan di kalangan kita ini sendiri. Sudah tercabut rasa cinta ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cabut rasa cinta yang ada dalam tubuh badan setiap umat Islam sebelum daripada ini? Kemal Atatürk yang telah membawa pahaman sekularis. Pahaman sekularis ini dicabut oleh Kemal Atatürk daripada setiap dada-dada orang Islam, daripada mencintai Rasulullah kepada mencintai kepada kehidupan di dunia ini sendiri. Rasa cinta yang telah dipupuk oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bina umat yang hebat, kecintaan sampai peringkat beriman kepada Allah. Malam ni saya buat contoh, beberapa contoh yang mudah. Manusia yang mencintai Rasulullah sesuai dengan nasyid yang dikumandangkan tadi. Mujahidah, di antara mujahidah yang terhebat dalam sejarah Islam, salah seorangnya yang disebut dengan nama Khadijah binti Khuwailid. Satu-satu wanita, satu-satunya perempuan mujahidah yang sentiasa meniti namanya di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid, tuan-tuan baca dalam sejarah, di antara orang yang walaupun dia sudah wafat, dia telah menghadap di hadapan Allah, tapi namanya sentiasa meniti di bibir Rasulullah. Rasulullah duduk dengan Aisyah, Rasulullah duduk dengan Hafsah, Rasulullah duduk dengan Maimunah, isteri Rasulullah yang lain. Nama Khadijah sentiasa disebut oleh Rasulullah. Sampaikan seorang nama isteri Rasulullah, Ummahatul Mu'minin, ibu kita semua ini, Aisyah radhiyallahu anha sebut, aku tak pernah rasa cemburu dalam hidup aku melebihi rasa cemburunya aku terhadap Khadijah binti Khuwailid. Cemburu yang teramat sangat dalam hati aku, Khadijah binti Khuwailid. Di waktu mana Rasulullah duduk bergurau dengan Aisyah, Rasulullah kan sebut, untungkan kalau Khadijah masih ada, seronokkan kalau Khadijah masih lagi hidup. Yang menyebabkan Aisyah ni rasa cemburu dia, akhirnya ditinggalkan Rasulullah. Dia tinggal, dia pergi ke dapur, dia masak untuk menenangkan perasaan. Ini di antara cara orang perempuan menenangkan perasaan, ulama-ulama sebut, ialah dengan masak. Kalau orang perempuan tak berapa nak masak, tanda perasaan dia ada masalah. Dia akan bermasalah perasaan dia. Allah jadikan ketenangan dengan masak. Aisyah dia masak. Bila dimasak saja, bila di tengah-tengah masak, Rasulullah datang. Rasulullah tanya Aisyah, Aisyah, kamu buat apa wahai Aisyah? Lalu Aisyah menjawab, masak ya Rasulullah. Masak, Rasulullah sebut, boleh tak kamu masak tu, kuah tu biar banyak. Rasulullah sebut demikian, kuah yang banyak tu nanti biar banyak je kuah, lauk sikit tak apa. Lalu Aisyah tanya Rasulullah, untuk apa ya Rasulullah? Kuah banyak, kita dua orang saja, bagaimana untuk kita nak makan dengan kuah yang banyak ini? Tak, Rasulullah sebut, kuah ini untuk
kawan-kawan Khadijah. Rasulullah sebut lagi nama Khadijah. Aisyah bila disebut lagi nama Khadijah, Aisyah mula di waktu ini datang. Katanya, Aisyah, aku datang bersimpuh dekat dengan Rasulullah. Bila aku datang bersimpuh dekat dengan Rasulullah, aku pegang tangan Rasulullah. Aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu sibuk membilang nama orang yang sudah wafat, ya Rasulullah? Kenapa kamu tak sebut nama orang yang masih hidup ini, ya Rasulullah? Nama orang yang dah wafat itu berulang kali di bibir kamu, ya Rasulullah. Kenapa dengan orang yang hidup ini kamu tak sebut, ya Rasulullah? Rasulullah tengok Aisyah. Rasulullah sebut, Aisyah, kamu cemburu, Aisyah. Kamu cemburu, Aisyah? Aisyah jawab, ya, ya Rasulullah. Saya cemburu, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Aisyah, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Rasulullah mula mengulang, Rasulullah mula menyebut satu persatu kehebatan Khadijah. Satu-satunya perempuan yang beriman pada Allah. Saat mana tak ada lagi orang yang beriman pada Allah. Tiba-tiba Khadijah binti Khuwailid memberi kekuatan dalam hidup aku. Menjadikan aku benar-benar seorang Rasul di saat mana aku membawa permulaan Islam ini. Khadijah, saat mana Rasulullah balik daripada Gua Hira, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, zammiluni, zammiluni, simutilah aku, simutilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Khadijah selimut yang disebut dengan Rasulullah dalam menggigil ketakutan ini. Khadijah ambil kain simut, balut tubuh badan Rasulullah, bisik di telinga Rasulullah, sabar wahai suami aku, tentu ada hikmah yang Allah sedang sediakan untuk diri kamu. Tentu ada yang Allah ingin angkat darjat kamu. Diberi semangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Khadijah, kita kan, kalaulah orang kita ni berada tempat Rasulullah lah, malam-malam balik-balik bagi tahu pada isteri, simuk abang, simuk abang. Agak-agak isteri simuk tak? Isteri kita simuk, dia simuk. Tapi sambil simuk tu, dia datang bisik dekat telinga kita. Siapa suruh duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok orang tak duduk, kita duduk. Dah kena sampuk dah tu. Ni nak sebutnya, Khadijah memberi semangat. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Bergenang air mata Aisyah radhiyallahu anha. Menitik air mata Aisyah. Dengar Rasulullah mula tanya, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Satu-satu perempuan yang melahirkan zuriat daripada tubuh badan yang tua renta itu. Dengan 6 orang zuriat yang lahir daripada badan yang tua, saat mana aku berusia 25 tahun dan saat mana dia berusia 40 tahun, tiba-tiba melahirkan lagi zuriat daripada tubuh badan yang sebegitu. Umur 40 tahun, dapat zuriat lagi. Tempat kita ni, cuba sentuh isteri kita umur 40 tahun. Sentuh-sentuh je, mesti orang rumah mandang atas bawah, atas bawah. Abang tu ada kencing manis, tahu dia. Abang tu gaut ada, jantung ada. Kilang tutup dah, kilang tutup. Ni mujahidah yang dilaungkan sebentar tadi. Nak sebut gambaran, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Terdiam Aisyah. Saat itu dia membatukan tubuh badan dia. Mendengar nama Khadijah yang terulang dan terulang di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Satu-satu perempuan yang datang daripada keturunan bangsawan. Seorang perempuan rupawan. Daripada seorang perempuan yang hartawan, dia memiliki segala-gala dalam hidupnya. Tapi saat mana dia menghadap di hadapan Allah, dia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali yang ada dalam hidup dia. Hanya keimanan yang datang daripada kecintaan. Hanya ada Allah dan juga Rasul yang berbaki dalam hidupnya. Tuan-tuan baca dalam sejarah. Saya tak cadang nak panjangkan cerita ini. Saya nak sebut tentang besarnya pengorbanan, kecintaan,
sehingga melahirkan keimanan. Saat mana Khadijah terbaring tak boleh bangun. Khadijah tak boleh bangun. Rasulullah riba di atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu dada Khadijah naik berombak-ombak. Dalam keadaan menggigil kesakitan. Kejap-kejap pegang tangan Rasulullah. Cium tangan Rasulullah. Sebut berulang kali di bibirnya, sakit ya Rasulullah. Sakit. Bagi tahu pada Rasulullah yang dia sakit. Rasulullah mengulang kata yang pernah diberi semangat, sabar wahai Khadijah. Allah tentu ingin memuliakan kamu. Kamu tak akan nak Allah sia-siakan segala kerja-kerja kamu. Saat mana dalam keadaan begitu, kejap-kejap cium tangan Rasulullah. Sekejap-kejap mengalir mata, kesat air mata di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut ada Rasulullah sakit. Rasulullah tengok isteri yang terbaring di atas ribaan ini. Rasulullah ambil bantal. Rasulullah letak bantal di bawah kepala Khadijah. Rasulullah bingkai bangun. Rasulullah keluar berdiri di beranda rumah Rasulullah. Saat itu mula mengalir deras air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai hati nak mengalir air mata di hadapan isteri yang sedang menanggung kesakitan itu. Rasulullah kesak air mata Rasulullah. Tiba-tiba saat itu turun malaikat Jibril datang bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah. Didatangkan khusus oleh Allah untuk membawa salam khusus daripada Allah untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Dengar je Allah kirim salam, bergegas Rasulullah masuk. Allah kirim salam, masuk kembali pangku di atas ribaan, kepalanya diletak di atas ribaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mula menundukkan kepala Rasulullah. Rasulullah mula kesat, peluh-peluh yang mula mengecik di dahi Khadijah. Rasulullah bisik di telinga Khadijah, ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Dengar Allah kirim salam. Khadijah yang tak dibangun, tolak dada nak bangun. Nak jawab salam daripada Allah. Tolak dada. Bila tolak dada, Rasulullah tolak di belakang Khadijah. Rasulullah pegang tampung di belakang Khadijah. Khadijah angkat tangan, jawab salam daripada Allah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayina Rabbana bisalam, wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kamulah pemilik kesejahteraan ya Allah. Wa minkas salam, daripada kamu datang kesejahteraan ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada kamu kembali kesejahteraan ini ya Allah. Fahayina Rabbana bisalam, ya Allah tolong hidupkanlah kami dengan kesejahteraan daripada kamu ya Allah. Wa adkhilnal jannata darussalam, masukkanlah kami ke dalam syurga darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Bila sebut saja begitu, rebah Khadijah. Kemudian Khadijah pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah. Bila cium Rasul, Khadijah sebut terus, ya Rasulullah, saat mana kamu bawa Islam suatu hari nanti ya Rasulullah, tiba-tiba tak ada seorang pun yang ingin menyokong kamu, yang ingin mengundi kamu, yang ingin memberi sokongan pada perjuangan kamu. Kamu tolong kenang, nama aku Khadijah binti Khuwailid tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, disebut dan dibincang oleh para alim ulama, kata-kata yang indah ini. Rasulullah disebut oleh Khadijah, ya Rasulullah, kala mana kamu bawa Islam, tiba-tiba tiada lagi harta benda kamu. Kamu tidak memiliki apa-apa lagi ya Rasulullah. Kamu tolong datang ke kuburan aku suatu hari nanti ya Rasulullah. Kamu tolong gali kubur aku ya Rasulullah. Kamu ambil tulang-tulang aku itu ya Rasulullah. Kamu bawa ke pasar. Kamu jual tulang-tulang itu. Kamu gunakan untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah. Menangis tersesak Rasulullah. Manusia yang sebegini, ia mencintai sehingga beriman dengan apa yang bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ribuan lagi kisah-kisah cinta
yang terjadi di kalangan para sahabat terhadap Rasulullah. Yang malam ni saya tak sempat nak cerita tentang cinta sehingga beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi madailah para alim ulama sebut, bila kamu mula tumbuhkan rasa cinta ini dalam jiwa kita untuk kita menjadi manusia yang beriman pada Allah, mulakan dengan selawat. Mulakan dengan selawat yang tak berhenti daripada bibir kita. Kemudian yang akhir-akhir ini, para alim ulama mengumandangkan qasidah, melagukan lagu-lagu indah untuk menjadikan kecintaan pada hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulakan alim ulama ajar supaya kita mula merapatkan diri kita dengan para alim ulama. Duduk dekat dengan orang soleh. Jangan jauh dengan orang soleh. Paling-paling tak nak pun mari dekat dengan masjid dan duduk dalam majlis-majlis ilmu. Jangan halang orang yang menyebarkan agama Allah. Jangan kita buat kerja-kerja yang dilaknat oleh Allah. Bahkan kita memberi sokongan dalam kerja-kerja yang dibawa untuk ditegakkan Islam di atas muka bumi ini. Ini di antara cara demikian. Kemudian diajar lagi supaya kita mencintai Rasulullah, menghidupkan kembali sunnah Rasulullah. Kemudian diajar lagi kemuncak keberanian untuk mati syahid di jalan Allah dalam menegakkan kerja-kerja Islam ini. Ini mesti ada dalam jiwa kita. Perasaan ingin mati syahid untuk kita bertemu di hadapan Allah dalam keadaan kita bawa Islam, memikul tanggungjawab Islam ini. Siapa-siapa yang dia benar-benar mencintai Rasulullah, dia sanggup korban apa saja. Harta dia, tenaga dia, masa dia, seluruh harta nyawa dia untuk Islam. Nyawa dia untuk Islam. Dan telah terbukti yang disebut dalam Al-Quranul Karim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ada di kalangan orang mukmin yang telah menunjukkan bukti benar-benar dia mencintai Allah dengan faminhum man qada nahbah. Ada di kalangan mereka yang telah gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu saat untuk gugur di jalan Allah. Siapa yang sedang menunggu untuk gugur di jalan Allah? Kita. Yang sering ditakuti oleh sekularis, yang ditakuti oleh komunis, yang ditakuti oleh nasionalis. Mereka semua berebut habuan kebendaan dunia. Manakala kita berebut habuan yang besar yang disebut dengan syurga Allah yang sedang menanti dalam perjuangan Islam ini sendiri. Berbeza kita dengan mereka. Satu, kena faham pengundi-pengundi di perangai ini. Jangan buat perangai. Orang pelangai, jangan buat perangai. Jangan buat perangai. Perangai apa dia? Mencintai dunia sehingga tertinggal akhirat. Kita mesti mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Tapi nampak gaya macam tuan-tuan dulu mati. Cuma kita harap supaya lepas pada kematian kita ini, kita berjumpa dengan janji Allah. Ini perjuangan yang dibawa oleh PAS, yang tidak dibawa oleh parti-parti lain. Parti lain bercakap lain, hari ini lain, besok lain, dan semuanya pembohongan yang jelas-jelas ditunjuk dalam masyarakat kita pada hari ini. Kita tak boleh pegang kata-kata mereka. Pembohongan yang paling besar. Saya nak sebut Rasulullah tak pernah bohong. Dan Rasulullah larang jangan lantik pemimpin yang bohong. Rasulullah tak pernah bohong. Waktu mana Umayyah bin Khalaf diberitahu dia akan dibunuh oleh Rasulullah, terkejut Umayyah. Dia sebut ada isteri dia, Muhammad bagi tahu aku akan dibunuh. Aku akan dibunuh. Lalu katanya isteri dia, apakah benar Muhammad menyebut demikian? Ya, katanya Umayyah. Lalu isteri Umayyah bin Khalaf ni kata apa dia? Muhammad itu betul. Muhammad tak pernah berbohong. Lalu di saat itu Umayyah bin Khalaf ni ketua pemuka yang paling sombong di kota Mekah. Di antara orang-orang yang sombong di kota Mekah, yang mencerca, mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah. Lalu Umayyah mengharamkan diri dia keluar daripada kota Mekah.
Tapi waktu mana perang Badar, lalu dipujuk oleh Abu Jahal. Abu Jahal pujuk Umayyah, kalau kamu tak pergi, nescaya orang lain tak akan pergi. Kamu kena pergi. Lalu Umayyah teringat, Muhammad dah beritahu aku akan dibunuh. Muhammad telah beritahu aku akan dibunuh. Muhammad bukan pembohong. Disebut demikian, Muhammad bukan pembohong. Tapi nak sebut aja, oleh kerana Abu Jahal sebut, kamu pergi, kamu nampak peperangan berlaku teruk sikit, kamu lari pulang. Kamu lari pulang. Dan dia makan pujukan. Dalam perang Uhud ini, dalam perang Badar itu, berjaya Umayyah telah dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Dan di waktu mana dibalik saja meraung isteri pada Umayyah, Muhammad bukan pembohong. Kalau tempat kita ni, kita nak sebut apa? Pemimpin kita tak bohong. Dia bercakap sebelum pilihan raya lain, lepas pada jadi pilihan raya lain. Mana satu yang kita nak pegang? Sebelum pilihan raya, kata dia ni jahat, dia ni sakau, dia ni, lepas pilihan raya baik dengan dia ni. Siapa yang kena tipu? Pengundi-pengundi pelangai. Jangan buat perangai. Jangan kita ditipu berkali-kali oleh mereka yang bohong itu. Pastikan kita tidak dapat pemimpin yang berbohong. Pastikan kita datang orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik untuk menjadi pemimpin kita. Ingat, 7 hari bulan, wajib orang Islam di pelangai ini mesti keluar daripada rumah masing-masing, keluar mengundi dan memastikan melantik pemimpin yang betul-betul boleh membawa kita sampai ke akhirat Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas ayat tausiah yang disampaikan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran kepada kita bahawa mencintai Rasulullah SAW bukan sekadar kita berselawat pada malam ini, tetapi melihat seluruh ruang lingkup kehidupan Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah bagi menyemarakkan lagi malam cinta Rasul kita pada malam ini, insyaAllah kita akan mendengar alunan khasidah yang akan disampaikan oleh adik-adik daripada Mak Tahfiz Darul Abrar, insyaAllah. Majlis dengan ini mempersilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jujur dipercayai dan
sekaliannya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu sallam alaihi. Ya عاشق المصطفى أبشر بنين المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنين المنى قد راق كأس الصفا 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 Shamsil Huda.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu, bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah, dekatkanlah kami ya وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. الحمد لله. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada adik-adik daripada Ma'ad Tahfiz Al-Abrar Bentong, yang mana mudirnya adalah Al-Fadhil Ustaz Roslan, MC kita yang kedua.
Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita meneruskan lagi tausiah kita yang terakhir insya-Allah pada malam ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Yahya insya-Allah. Majlis dengan ini menjemput Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan tausiah pada kita semua insya-Allah. Majlis dengan ini mempersilakan. Dua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadil pengacara majlis yang kita raikan Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Dusuki, pentausiah kita yang telah menyampaikan ucapan tadi cukup berkesan pada hati-hati kita. Yang berhormat Ustaz Zuridan, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri, Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Ahmad Nafiri, Timbalan Ketua Dewan Ulama, Al-Fadil Ustaz Khairul Azmi, Naib Ketua Dewan Ulama, Ashabul Fadilah, para alim ulama, saf kepimpinan di semua peringkat, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Malam ini hati kita tersentuh, mengingati dan mengenangkan sejarah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai. Walaupun tadi disebut kepada kita jarak kita dengan Nabi 1500 tahun yang lalu, namun suatu yang amat istimewa apabila Allah tegaskan di dalam Al-Hujurat ayat yang ketujuh, wa'lamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah bahawasanya bersama dengan kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jasadnya sudah dikebumikan, namun nama itu tidak pernah hilang dalam hidup kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dihayati dalam kehidupan kita. Sejarahnya terus subur, perjuangannya terus hidup, dan warisan tinggalannya terus dijaga, dipelihara dan dipertahankan sampai ke malam ini. Alhamdulillah. Rabiul Awal, bulan yang sangat penting dalam hidup kita. Kerana hubungan Rabiul Awal dengan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rapat. Bulan inilah bulan kelahiran. Bulan ini juga Nabi sampai ke Madinah dalam melaksanakan misi hijrah. Dan bulan ini juga bulan wafatnya junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan malam ini malam Jumaat. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita rujuk di dalam Ar-Rahiqul Makhtum, catatan yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarak Furi 4 hari sebelum wafatnya junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hari Khamis hari ini, malam ini, maghrib yang terakhir
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam adalah maghrib malam Jumaat. Menanti masuknya waktu Isyak, Nabi sakit. Tak mampu lagi bangun. Namun para sahabat menanti untuk salat Isyak bersama dengan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sering bertanya kepada ahli keluarga, bagaimana keadaan sahabat, sudahkah mereka menunaikan salat? Sayyidatina Aisyah menjawab, wahai Rasul, mereka menanti engkau wahai Rasul. Nabi berusaha. Dalam sakit, dalam keadaan Nabi sakitnya bertambah, namun usaha Nabi untuk bangun, tapi tidak terdaya. Nabi minta pada isteri, pada ahli keluarga untuk bawakan air kepada Nabi untuk Nabi basahkan tubuh. Agar mampu dan bertenaga untuk bangun mengimamkan salat Isyak bersama para sahabat. Tapi Syekh Abdul Rahman Al-Mubarak Furi di dalam Ar-Rahiqul Makhtum mencatatkan bagaimana keadaan Nabi pada waktu itu sudah tidak mampu lagi untuk bangun. Walaupun tubuhnya sudah dibasahkan, tapi Nabi terlalu sakit dan akhirnya pengsan. Bila Nabi sedar, Nabi bertanya bagaimana keadaan sahabat, sudahkah mereka menunaikan solat Isyak? Dijawab, belum wahai Rasul. Mereka menanti engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi terpaksa mengarahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimamkan salat Isyak. Dan bermula malam itu salat Isyak, esoknya Jumaat 5 waktu, lusanya Sabtu 5 waktu, dan tulaknya hari Ahad 5 waktu. Dan pagi Isnin, subuh, ketika sahabat menanti untuk salat, Nabi buka tingkap. Nabi senyum kepada para sahabat. Itulah subuh yang terakhir yang dicatat oleh ahli sejarah, 17 waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memimpin salat di saat hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di pagi Isnin 12 Rabiul Awal itulah Nabi kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat sedih. Hari yang bagi para sahabat radhiyallahu anhum seolah-olah cahaya matahari terpadam. Hari yang sangat memilukan. Hari itu para sahabat hilang pertimbangan. Mereka kehilangan Nabi, junjungan yang sangat disanjung tinggi, yang sangat dicintai dan disayangi. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita kenang. Malam cinta Nabi. Yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi, kalau kita ukur kelahirannya sampai ke malam ini, sudah 1498 tahun yang lalu. Sebab Nabi lahir 53 tahun sebelum hijrah. Hijrah sudah 1445. Satu jarak yang sangat jauh. Di antara kita dengan Nabi, baik jarak tahunnya maupun jarak kilometernya, kita dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kecintaan kita kepada Nabi, walaupun jauh di mata, jauh dari jarak, tetapi sangat dekat di hati. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, sebab itu malam ini malam yang cukup bersejarah bagi kita. Malam kita tersentuh hati mendengar
alunan nasyid dan qasidah yang disampaikan. Malam untuk kita menghayati rasa cinta kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditegaskan tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki, tidak terhenti sekadar cinta. Tetapi cinta itu mesti diterjemahkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-A'raf ayat 157 Allah senaraikan ada empat benda yang perlu untuk kita laksanakan. Ada empat perkara. Tuan-tuan puan-puan, kita ingat empat ini. Yang pertama, falladzina amanu bih. Kita kena beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keimanan, keyakinan, kepercayaan yang sampai ke tahap yakin. Sungguh-sungguh percaya. Tidak terselit walaupun sedikit rasa ragu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suratul Fath Allah tegaskan Muhammadun Rasulullah. Pasak, tanamkan keimanan itu dalam diri kita. Kekalkan keimanan itu dibawa menjadi bekalan untuk hari mati kita. Agar kita boleh jawab apabila disoal oleh munkar dan nakir. Siapakah lelaki yang diutuskan kepada engkau? Itulah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu menjadi suatu hikmah yang begitu hebat, begitu besar. Apabila laungan azan di samping menegas dan mengingatkan kita tentang ketauhidan kita kepada Allah, juga mengingatkan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 kali sehari semalam dilaungkan untuk ingatan kita sentiasa kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teguhkan keimanan itu. Yang kedua, wa'azzaru, muliakanlah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini, usaha kita untuk mengenang Nabi, usaha kita untuk mencintai Nabi, usaha kita untuk memasak teguh keimanan kita kepada Nabi adalah termasuk sebahagian daripada usaha kita untuk memuliakan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan Nabi. Sebab itu kita bangun berdiri. Ada saat-saat tertentu ketika kita bernasyid, berqasidah, dan ada ketika kita marhaban menyambut ketibaan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi bersama kekal dengan kita. Bangun sebagai apa? Tanda penghormatan kemuliaan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada diceritakan oleh alim ulama dari kalangan keluarga Al-Maliki, satu majlis diadakan di Palestin, didapati apabila dibacakan qasidah, dibacakan rawi, al-Barzanji dan sebagainya, dan ada didapati satu orang yang sudah pun berusia, tapi dia berbeza daripada orang lain. Sebab orang lain bangun pada mahal qiyam, pada tempat berdiri. Tempat berdiri ini, kalau kita baca Barzanji, biasanya sampai kepada marhaban, orang akan berdiri. Tapi ada seorang tua, dia berdiri dari awal majlis sampai selesai majlis. Menyebabkan seorang ulama yang memerhati gerak-geri lelaki ini, selesai majlis dia bertanya, "Mengapa tuan saya dapati berdiri dari awal sampai selesai?"
Orang lain berdiri juga pada tempat-tempat tertentu, tapi dia berdiri sepanjang. Bila ditanya, dia jawab. Dia kata, saya dulu. Kalau melihat majlis-majlis memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila tengok orang adakan majlis-majlis qasidah, majlis salawat, orang bangun berdiri, dalam hati saya rasa benci, rasa tak suka. Tak suka dia melihat suasana itu. Dianggap berlebih-lebihan sebab bangun. Padahal Rasulullah dia tak ada. Sampailah kata dia, satu malam saya bermimpi. Dalam mimpi saya, saya duduk dalam satu majlis. Orang bagi tahu bahawa Rasulullah akan datang ke majlis kita. Saya lihat bagaimana bila dalam mimpi saya itu Rasulullah sampai, orang bangun untuk menyambut Rasulullah. Tiba-tiba waktu itu saya nak bangun, saya tak mampu bangun. Orang lain bangun bersalam dengan Rasulullah, menyambut ketibaan, tapi saya tak boleh bangun. Bila saya tak mampu untuk bangun, Rasulullah sampai depan saya, Rasulullah kata, kamu tidak akan mampu lagi untuk bangun. Saya terjaga. Dalam keadaan sebelum tidur tadi saya sihat. Tiba-tiba selepas terjaga, tubuh saya lumpuh, tidak mampu lagi untuk bangun. Satu tahun dia menderita sakit lumpuh, tak boleh bangun. Sampailah kata orang tua ni, saya bernazar, ya Allah, sekiranya sakit saya sembuh, setiap kali diadakan majlis memperingati junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan bangun dari awal hingga selesai majlis. Allah Tuhan yang Maha Berkuasa mengetahui benarnya hati dia. Akhirnya diberi kesembuhan dan dia kata, inilah saya tunaikan janji saya, bangun menghormati junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan majlis memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tegaskan, mimpi bukan dalil. Kalau tahabak yang tu nanti ada orang sebut, dia kata, ni apa ni, berdalilkan dengan mimpi. Mimpi bukan dalil. Tetapi ada isyarat, ada peringatan di sana yang diberikan. Dan yang paling penting, ada dalil. Wa'azzaruhu, muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muliakan batang tubuh. Muliakan ajaran. Muliakan akhlak. Muliakan junjungan dari sudut nama, muliakan sejarah kehidupan. Inilah yang kita lakukan untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pastikan di dalam usaha kita memuliakan Nabi, jangan izin siapa-siapa pun menghina batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah perjuangannya, kehidupan dan apa yang dibawanya, kerana kita adalah kalang ganti untuk mempertahankan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa nasaruh, tolong dan bantulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasad itu sudah tiada. Batang tubuh itu sudah dikebumikan. Namun apa yang diperlukan kepada kita umat ialah meneruskan usaha yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu tolong Nabi dalam surah Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolong Allah, tolong Nabi, ini adalah arahan, permintaan dari Allah kepada kita semua. Jadi orang yang mendukung perjuangan Nabi,
jadi orang yang membawa ajaran Nabi, jadi orang yang menolong agama Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang dituntut di dalam kehidupan. Para sahabat telah membantu Nabi. Tadi diceritakan bagaimana Sayyidatina Khadijah menolong Nabi. Ada 1001 kisah yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Baca sejarah Sayyidina Abu Bakar, baca sejarah Sayyidina Umar, baca sejarah Sayyidina Utsman, baca sejarah Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, yang mereka telah menjadi pendukung, pembantu, penolong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat istimewa kerana mereka adalah penolong kepada ajaran Nabi. Dengan pertolongan yang mereka lakukan, Islam tersebar. Tuan-tuan, sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, misi-misi dakwah diteruskan dalam usaha untuk menolong, membantu ajaran agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bergerak ke seluruh dunia. Islam boleh sampai ke Dun Pelangai ini. Islam boleh sampai ke negeri Pahang. Islam boleh sampai ke semenanjung tanah Melayu ini. Islam boleh sampai ke seluruh dunia. Jasa para pejuang pendakwah di atas niat untuk menolong agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan paling hebat tuan-tuan, di saat negara kita dijajah dari Portugis, Belanda, orang putih, Jepun, Siam, bersilih ganti negara kita berdepan dengan penjajahan. Namun di dalam tempoh itu, para alim ulama telah memainkan peranan yang sangat hebat. Mereka menjadi penolong, pembantu agama Allah, agama Nabi. Dan mereka telah mempertahankan akidah umat ini. Walaupun lebih dari 400 tahun negara kita dijajah, namun Islam boleh bertahan sampai ke malam ini. Tuan-tuan, persoalan pada diri kita masing-masing. Kalau generasi yang lalu telah berjasa mempertahankan agama sehingga dapat diwarisi sampai kepada kita malam ini, apa kita nak buat untuk memastikan agama ini dipertahankan untuk generasi yang akan datang? Ini bukan kerja ringan, ini bukan kerja kecil. Ini tugas besar, tanggungjawab dan amanah besar yang menjadi tanggungjawab para ulama, yang menjadi tanggungjawab para pejuang, menjadi tanggungjawab para da'i. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita nak pastikan agama ini terus bertahan. Sebab itu sering diingatkan kepada kita, agama ini akan dipertahankan melalui kepimpinan, pemimpin. Sebab itu setiap pemimpin yang naik mesti dipilih, diteliti, diselidiki dan dipilih yang terbaik. Sebab tugas pemimpin bukan sekadar menyelesaikan masalah-masalah keperluan rakyat, tapi yang lebih utama, lebih besar ialah memastikan terjaminnya agama, terpeliharanya agama sampailah hari kita balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sering diperingatkan kepada kita, kalau nak pilih imam untuk solat 5 minit pun kita tengok siapa. Apatah lagi nak pilih pemimpin untuk 5 tahun. Peluang sudah dibuka kepada kita. Siapa kita nak pilih? Mewakili parti mana kita nak pilih? Adakah kita nak pilih orang yang berjuang yang bersama dengan DAP? Takkan itu pilihan kita? Allah takdirkan pilihan raya berlaku berterusan. 6 negeri
diikuti dua kerusi di Johor, kemudian diikuti di sini, kemungkinan akan berlaku lagi. Seolah-olah dibuka, diberi ruang kepada rakyat untuk membuat pilihan. Pilihlah yang terbaik. Untuk memastikan bukan sekadar urusan kehidupan kita dijaga untuk dunia ini, tapi sampai ke peringkat urusan agama kita juga dijaga dan dipelihara. Dan yang keempat, yang terakhir, ialah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaba'un nuralladzi unzila ma'ahu. Kamu ikutlah, kamu jejaklah wahyu, cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ia terus menjadi panduan dalam kehidupan. Beriman, mulia, tolong, ikut ajaran. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir Al-Azhar. Apa tafsiran Profesor Hamka? Hamka menyebut empat perkara yang disenaraikan Allah pada ayat 157-157 Al-A'raf ini. Empat ini tak boleh dipilih-pilih. Empat ini mesti dilaksanakan keseluruhannya secara bersepadu. Empat ini kena beriman, kena muliakan, kena tolong, kena ikut. Ada orang di zaman Nabi, dia pilih tolong Nabi, dia pilih untuk muliakan Nabi, tapi dia tak beriman pada Nabi, dia tak ikut ajaran Nabi, maka dia bukan satu orang Muslim, satu mukmin yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, pastikan empat ini. Pasak teguh dalam diri, laksanakan dalam kehidupan kita, perjuangkan sampai bila-bila kita menjadi orang yang menjejaki kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panduan wahyu. Dan di penghujung ayat Allah tegaskan, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berjaya. Tuan-tuan, kita nak berjaya dalam kehidupan, bukan sekadar tuan-tuan kita nak berjaya untuk kehidupan dunia, tapi kita nak kejayaan sampai kepada kehidupan akhirat. Itulah empat perkara yang perlu untuk kita lakukan di antara kita dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita tegaskan rasa cinta kita, kasih kita, rindu kita, perasaan kita, kita curahkan, kita luahkan sebagai bukti sungguh-sungguh benar-benar cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan itu diterjemah dan ditafsirkan dengan iman, dengan mulia, dengan bantu dan ikut ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan jangan lupa ya, 7 hari bulan Oktober, tarikh penting. Jangan sampai ada yang terleka, jangan sampai ada yang terlena. 7 hari bulan ini tarikh penting untuk Dun Pelangai. Pastikan ramai-ramai keluar di awal pagi untuk membuang undi dan pastikan pilihan kita Perikatan Nasional, insyaAllah. Setuju tuan-tuan? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tahniah kepada Dewan Ulama malam ini yang menjadi penganjur, dan tahniah kepada semua tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada kumpulan nasyid Sautul Amal. Terima kasih pada anak-anak kita yang melaungkan kasidah yang cukup memberi kesan pada hati kita. Terima kasih pada tuan-tuan semua. Salah silap minta maaf banyak. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Demikianlah tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Ustaz Ahmad Ya. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Banyak perkara yang telah disentuh. Ya, pepatah Arab mengatakan man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tak rasa dia tak tahu. Jadi alhamdulillah kita yang hadir pada malam ini pastinya disajikan dengan mutiara-mutiara ilmu yang banyak.
Mudah-mudahan ilmu ini mampu menyerap masuk di dalam sanubari setiap kita untuk kita pegang erat dan ianya sebagai bukti cinta kasih sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, boleh kita teruskan lagi program kita pada malam ini? Boleh ke tidak? Tanpa melengahkan masa, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan kumpulan Sautul Amal untuk menyampaikan dua buah lagu lagi. Takbir. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Lagu apa? Langkah Berjuang. Ya, Langkah Berjuang, bukan Langkah Berjuang. Sila, Ustaz. Alhamdulillah. Sempat koilulah di situ nampaknya. Ustaz Roslan boleh mula ke Langkah Berjuang. Bos lagu. Sautul Abrar. Okey, insyaAllah lepas dua buah lagu ni tuan-tuan, kita akan berselawat sama-sama. Kita akan berdiri. Boleh tuan-tuan? Boleh? Boleh? InsyaAllah tanpa melengahkan masa. Lengah tak duduk. Okey, insyaAllah. Kalau okay, tadi kita bertiga, sekarang kita berempat. Alright. Okey, boleh, insyaAllah. Okey, saya. Okey, satu, dua mula. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh lagi eh? InsyaAllah untuk yang seterusnya ni, kita tadi banyak dengar kisah tentang kisah kewafatan Khadijah binti Khuwailid, kisah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk lagu yang seterusnya ni, kami nak ceritakan kisah lantunan daripada kisah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana menceritakan kepada kita betapa amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya tuan-tuan, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, dalam simpanan Nabi pada waktu itu cuma ada 7 dinar sahaja. Itu pun Nabi sangat susah hati sampai Nabi panggil Sayyidita Aisyah. Nabi kata, "Fama fa'alti dhahab?" Aisyah, duit ni buat apa nak simpan lagi? 7 dinar ni, sehinggalah Nabi arahkan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, untuk bahagi-bahagikan semua duit tersebut. Sayyidatina Aisyah minta Sayyidina Ali tolong wakilkan, sebab Sayyidatina Aisyah sangat sibuk dengan Nabi. Pada waktu itulah, selepas dibahagikan semua harta Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang emas tu, Nabi sebut, "Mazanna Muhammad allaqiyallahu hadhihi indah." Agak-agaknya apalah Muhammad nak jawab di hadapan Allah kalau harta ini masih ada lagi di tangan dia. Selepas dibahagikan, barulah Nabi sebut ar-rafiqul a'la, teman yang maha tertinggi, sehinggalah Allah jemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amanah. Mudah-mudahan insya-Allah, bukan berarti amanah. Amanah insya-Allah. Dan amanah kita malam ni dapat banyak mutiara ilmu daripada tuan-tuan guru kita, kan? Banyak dapat ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah amanah ilmu itu kita gunakan sebaik mungkin insya-Allah untuk sebarkan Islam insya-Allah. Terimalah 7 dinar terakhir. Sini ya, sini ya. Semakin hampir dan kematian, surat takdir takkan dilengahkan. Diriku khawatir resah perasaan, binar terakhir masih tersimpan. Apakah jawabanku nanti apabila menghadap Tuhanku, sedangkan 7 dinar ini masih ada di tanganku? Oh, akhirnya 7 dinar diagi, barulah tenteram nurani menuju kasih tertinggi. Dunia bukan halangan. Bukti kemana
kasih aku. Siapakah kita, di mana berada? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah, mudah-mudahan semangat amanahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang kemas-kemas untuk kita insyaallah laksanakan sepanjang hayat kita insyaallah. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, lagu untuk tuan-tuan semua untuk bagi semangat pada kita semua insyaallah untuk teruskan meneruskan langkah perjuangan kita dalam medan perjuangan Islam insyaallah. Menantikan 7 hari bulan ni. Ya betul. Subhanallah. Jangan buat perangai. InsyaAllah, mudah-mudahan insyaAllah perangai kita hanya untuk redha Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, terimalah langkah berjuang untuk anda semua insyaAllah. Okey, insyaAllah tuan-tuan sekalian, untuk kita sama-sama saya fahamkan terakhir ni betul Ustaz Aslan, kita ada mahlul qiyam sikit insyaAllah. Kita nak jemput semua tuan-tuan guru, para asatizah, sahabat-sahabat kita daripada anak-anak mahat tahfiz, semua tuan-tuan sekalian insyaAllah sama-sama kita bangun. Takkan nak tunggu mimpi dulu baru nak bangun. InsyaAllah sama-sama kita bangun insyaAllah. Kita nak bersama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan tuan-tuan sekalian, sama-sama kita berselawat dan kita bayangkanlah, kita bayangkanlah walaupun tak nampak, kita bayangkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama-sama dengan kita insyaAllah. Okey tuan-tuan, Ustaz, ada permintaan nak pasangkan lampu telefon. Sambil-sambil tu. Ada lilak-lilak sikit lagi ni. Lilak-lilak sikit nak bagi. Yang belakang tu. Tuan-tuan boleh buka. Tiga orang je pakai telefon. Empat. Boleh kira. Lima bintang. Okey. Enam bintang. Okey, boleh buka lampu tu, telefon tu. Nak bagi nampak. Nak tengok. Subhanallah, ada seorang sampai dua telefon ya pak. Okey, cahayalah, baulah mesra nampak kan. Ada adik depan tak ada telefon. Ada tak ada telefon? Tak boleh. Nak susah rampas. Muka dia orang bersinar tak apa. Tapi telefon tak ada, TikTok ada. Bila balik Ustaz. Okay. InsyaAllah. Boleh sama-sama kita selawat eh. Kalau boleh tuan-tuan sekalian, suara tuan-tuan, puan-puan sekalian lebih kuat daripada yang pegang mic ni insyaAllah. Tanda semangat kita mencintai, lambang semangat kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ya habibi ya
Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua tetamu undangan, Hormat Datuk Fadil Ustaz Ahmad Dasuki, Al-Fadil yang berhormat, tuan-tuan guru, para alim ulama, tidak lupa kepada ya kumpulan nasyid daripada Sautul Amal, ya Sautul Madad dan Sautul Abrar, dan juga semua yang menasyidkan selawat kepada junjungan Rasul SAW pada malam ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi saksi di depan Allah. Mudah-mudahan ini semua akan terus yang menyemarakkan kecintaan kita kepada baginda Rasul. Dan yang penting tuan-tuan, malam ini pelangai berselawat. Mudah-mudahan berkat turun ke bumi pelangai dan membuka pintu hati para pengundi
untuk mengundi Perikatan Nasional insya-Allah. Tuan-tuan, akhirnya ada serangkap pantun, anak kucing minum kopi, undi dacing dapat DAP. Jadi marilah sama-sama kita tinggalkan, kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir.